air terjun Sri Getuk Gunung Kidul. Untuk nyampe ke air terjun kita bisa melalui tiga jalan. Yang pertama naik perahu getek. Yang kedua jalan kaki lewat persawahan. Dan yang ketiga bisa naik ini apa? Flying Fox. Nah, itu uji adrenalin itu. Biaya perahu geteknya per orang 10.000 PP. Jadi dari dermaga perahu sampai ke air terjun terus kembali lagi. Waktunya bebas. Untuk Flying Fox 25.000 per orang. Jadi dari sini dari atas turun sampai ke air terjun. Nanti baliknya bisa naik perahu. Itu include 25.000 per orang. Kalau mau gratis ya lewat persawahan jalan kaki. Asik juga itu. Dari bawah dulu ya. Yang paling penting sebelum finish pastikan kaki lurus ke depan paling cepat jadi ramah dari meja finish. Oh ya. Yeah. Siap ya, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Mundur. Mogok. Flying Fox-nya mogok. Sini. Mau minta foto enggak, Pak? Boleh. Oh, siap. Tadi naik Flying Fox, sekarang saya mau balik ke sana naik perahu. Ada perahu datang, kita bisa naik balik ke dermaga, ke tempat tadi, ke tempat hujan. Batunya ini batu-batu purba ya mas ya. Oke. Masun ya.
Yeah. Ini adalah akses jalan kalau dari air terjun Sri Getuk ke arah Wonosari. Jalannya halus mulus, pemandangannya juga asik. Kanan ke arah selatan, ke arah pantai, kalau kiri ke arah kota. Saya mau ke arah Wonosari. Kalau ke sana ke Jogja. Ini apa? SPBU Pelayan. Boom.